Pandemi lebih dari setahun terakhir cukup memukul usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Sumsel. Upaya membangkitkan kembali, Pemprov Sumatera Selatan bersama Indonesian Council for Small Business atau ICSB Sumsel menggelar bazar UMKM. Gelaran bazar dilakukan selama turunnya level PPKM di Palembang menjadi level 2. 37 UMKM memamerkan produknya kali ini, mulai dari kuliner, kerajinan hingga fashion. Keikutsertaan mereka diharapkan bisa mendorong upaya pemasaran agar UMKM kembali pulih. Alhamdulillah sekarang setelah masa pandemi ini kita melalui new normal, ini pemulihan ekonominya semakin baik. Kita juga dari CSB menjadi wadah dan jembatan untuk mereka melalui seperti bazar ini. Bazar ini akan membantu mereka dalam memulihkan usaha mereka. Misi Indonesian Council for Small Business mengembangkan semangat kewirausahaan dan memberikan edukasi tata cara berbisnis pengusaha kecil dan menengah bersama mitranya. Gubernur Sumatera Selatan berharap organisasi ini dapat merangkul lebih banyak UMKM agar berkembang. ICSB menjadi media menjembatani yang besar ke yang mikro, yang kecil. Mudah-mudahan dengan adanya bazar ini dapat segera mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita setelah pandemi ini melanda. Pengembangan UMKM di Sumsel dilakukan karena sektor ini menjadi salah satu penopang perekonomian. Edukasi bisnis diharapkan bisa membuat pelaku UMKM di Sumsel berkembang dari produksi maupun pemasaran, sehingga meningkatkan kesejahteraan. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.